Hai teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku, Lydia Nainggolan. Oke, sesuai dengan janji aku mau mereview salah satu produk Oriflame, tapi bukan berbentuk perawatan atau makeup dan sebagainya ya, tetapi berbentuk ini, sunglasses. Nah, buat teman-teman yang penasaran, saksikan video ini sampai selesai. Dan jika teman-teman punya pertanyaan seputar Oriflame, kalian bisa tanya masuk dalam kolom komentar ya. Dan jika kalian mau order produk Oriflame, mau daftar jadi member Oriflame, kalian bisa langsung chat di WA aku, ini nomornya. Ingat, nomor WA ini hanya khusus untuk kalian yang mau daftar atau order. Jadi sunglasses ini, kacamata ini saat baru sampai paketnya tuh berbentuk seperti ini. Jadi dia ada di dalam case ya, ada wadahnya gitu dan juga di dalam plastik seperti ini. Oke, sekarang aku coba buka supaya teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini bentuk case-nya. Ya. Dan di sini juga ada kertas-kertas petunjuk dan kertas keterangan ya. Dan seperti ini bentuknya di dalam. Oke, kita buka ya. Seperti ini. Aduh, berantakan. Jadi ini seperti biasa, seperti kacamata pada umumnya ya, kalau kita beli itu pasti dapat kain pembersihnya. Dan seperti ini ya teman-teman, ini ada merek Oriflame-nya. Dan juga di sini ada butiran ini, apa ya ini namanya tuh ya, silika. Jadi ini untuk membuat supaya di dalam wadah ini tetap kering, jadi tidak lembab, supaya kacamatanya tetap bagus dan tidak jamuran gitu. Sekarang aku akan coba pakai ya teman-teman di mata aku, bagaimana bentuknya dari wajah aku saat aku menggunakannya. Bagaimana teman-teman, keren ya. Jadi bentuknya ini seperti ini ya teman-teman, bulat enggak, lancip enggak, apa ini ya namanya ya. Dan warnanya ini bukan warna hitam, seperti warna coklat, tapi coklatnya terang teman-teman. Dan ini ada warna kemasannya ya, frame-nya ini plastik, ini seperti ini teman-teman. Tuh, aku coba bolak-balik nih supaya teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi di sini ada tulisan juga ya, Oriflame. Di kertas keterangannya ini panjang banget. Sebenarnya keterangannya enggak, keterangan dan petunjuknya itu enggak begitu panjang, tapi di sini tersedia dalam berbagai macam bahasa dunia ya, berbagai negara. Sekarang aku akan cari yang bahasa Indonesia untuk aku bacakan supaya teman-teman tahu nih kualitas kacamata ini tuh pokoknya unggul banget deh. Jadi ya teman-teman, kelebihan dari kacamata ini adalah aku membacakannya. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Nah, jadi kacamata Oriflame ini menawarkan tingkat yang aman dari perlindungan matahari seperti yang direkomendasikan oleh para ahli dan telah sesuai dengan standar ISO 12312-1EN 2013 AMD 1/2015. Jadi ini sudah sesuai dengan standar ISO ya teman-teman. Nah, terus ya teman-teman, semua kacamata ini bahannya ini ya terbuat dari dari nikel yang aman, memiliki tanda CE yang menunjukkan kesesuaian dengan standar kesehatan dan keselamatan Uni Eropa. Jadi ini ada lambang CE-nya teman-teman. Mana nih? Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat nih, ada lambang CE. Jadi lambang CE ini adalah sudah sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan Uni Eropa. Terus lensa yang dibuat untuk perlindungan UV 400 dan memberikan 100% perlindungan dari sinar UVA dan UVB dan sinar berbahaya lainnya dari matahari. Jadi kan matahari itu teman-teman banyak banget sinar yang terkandung di matahari itu yang membahayakan, nggak hanya kulit tapi mata juga. Jadi khususnya untuk teman-teman yang berkendara, baik itu motor, mobil, jadi bagus banget untuk menggunakan kacamata ini teman-teman, supaya bisa melindungi mata kita dari sinar-sinar berbahaya yang dikeluarkan dari matahari ya teman-teman. Nah, kemudian ya teman-teman, gunakan juga kacamata ini juga sudah diuji sesuai dengan IN71 standar Eropa pada keselamatan mainan. Jadi misalnya ini juga bisa dimainkan untuk anak-anak teman-teman, nggak apa-apa. Jadi ini sudah diuji sesuai dengan standar Eropa untuk keselamatan sebagai mainan anak-anak. Dan juga gunakan kacamata ini bahkan ketika di tempat teduh, kayak gini nih, aku dalam mobil tempat teduh, itu nggak masalah dipakai. Mata masih beresiko terkena sinar UV yang terpantul dari permukaan lainnya. Kayak gini nih kan, aku dalam mobil nih, depan aku ini kan kaca nih.
Ini kan ada pantulan sinar matahari nih, jadi tetap lebih bagus kita pakai kacamatanya ya. Terus ini kacamatanya tidak dicocok untuk melihat matahari secara langsung. Jadi mentang-mentang nih kacamata lensanya nih udah ada anti UVA dan UVB, terus teman-teman nantang untuk melihat matahari kayak gini langsung. Aduh, jangan, matanya bisa rusak, silau. Kemudian apalagi ya, ini juga bukan untuk perlindungan terhadap sumber cahaya buatan, misalnya solaria, apa sih itu, cari di Google lah. Terus tidak untuk digunakan sebagai pelindung mata terhadap bahaya dampak mekanis, tidak cocok untuk mengemudi di malam hari atau dalam kondisi cahaya temaram. Ya iya kali, misalnya malam-malam nih teman-teman pakai kacamata ini, ya nama gelap kali, apa yang bisa dilihat nih jalannya, bisa-bisa nabrak lagi. Kemudian jadi dia ini ada filter kategori 2 lensa warna medium untuk kondisi biasa, filter kategori 3 lensa warna gelap untuk digunakan dalam kondisi cerah. Jadi bisa lihat nih, dia ini ada filternya ini. Jadi ini kan terkadang nih ada agak gelapnya di sebelah sini. Di sini ini agak terlihat lebih terang. Jadi dia ya, teman-teman, perbedaannya kacamata ini kan bisa kita lihat nih di sini aja, namanya itu bukan eyeglasses tapi sunglasses. Jadi memang khusus kacamata ini bisa melindungi mata kita dari sinar UV, bukan hanya sekedar untuk gaya-gaya doang ya teman-teman, tapi memang berguna untuk melindungi mata kita. Nah, kemudian ya teman-teman, harganya ini, harga normalnya itu aku lupa berapa, tapi kisaran 300-an ribu. Nah, tapi teman-teman bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah lagi jika ada diskon di katalog atau di bazar. Nah, itu teman-teman. Nah, tapi kalau aku ya, ini dapatnya aku hadiah. Jadi harganya kan 300-an nih, aku cuma cukup bayar itu 20.000 doang. Pokoknya ada promo untuk member gitu. Makanya jadi member Oriflame dong, biar dapat yang banyak manfaat, banyak dapat keuntungan, bisa dapat hadiah gratis, bisa bayar yang mahal jadi bayar murah ya gitulah. Dasar member ya sama aku paling. Jadi oke ya teman-teman, sekian review aku kali ini untuk sunglasses dari Oriflame yang semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk membeli produk-produk Oriflame. Jadi tonton terus video-video aku selanjutnya teman-teman, aku berusaha untuk memberikan video yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.